Try to explain, but I can hide. Now my eyes are shining red. I'm addicted. I can tell it's all in my right now. It's not for you, but it's not for me somehow. TV, selamat pagi dan salam satu Sarawak. Oke, hari ini konten lain sikit. Sekarang kita berada dekat Taman Awam. Oke, sekarang kita akan review sebuah Daihatsu Boon, Daihatsu Bolt On Turbo. Oke, sebelum itu kita perkenalkan dia punya owner. Jom, idola nih, idola. Oke, bro, selamat pagi bro. Selamat pagi. Oke, perkenalkan diri. Nama saya Berengkong. Berengkong. Dia pun YouTuber guys. Okay. So ini ialah Pro 2 Myvi. Saya convert pergi Daihatsu Boon. Daihatsu Boon, yes. Apa saya convert. Jaga ini kereta. Ini kereta saya beli tahun 2007. Lepas tu pada masa itu saya memang pakai original lah. So lepas tu saya pakai-pakai aja macam biasa. Belum merifat biasa aja lah. Tukar ini sport rim saja. Saya tukar sport rim, lepas tu lobot, itu saja. Saya main macam itu sajalah. So masa itu saya ini kereta saya first kereta saya beli sendiri. Lepas itu saya guna 2 tahun. Lepas itu saya upgrade kereta lain. Saya beli lagi kereta lain. So kereta ini memang jarang pakai sudahlah kerana saya pakai kereta sisi yang besar lah. So kalau pakai balik Myvi Auto, ini memang kurang power lah. Kurang power. So memang tak shock pakai sudah. So 5 tahun kemudian saya pergi sama kawan sana. Kawan saya pun terbawa Wira lah. Wah, memang shock tengok-tengok itu Wira. Wah, bunyi borang tengok-tengok. So saya teracun. Saya pun cari terbukit. Terbukit saya cari. Lepas tu saya bawa sendiri. Tapi kawan tunjuk ajalah dan cakap macam mana, saya buat sendiri. So lepas itu, wah, sudah ada turbo memang ada lain sikit lah. So memang shock. So engine saya yang first modify lah, saya bawa on turbo. So tak lama kemudian kawan saya main paso. Main Daihatsu. Saya tengok itu dua orang dia pun tengah cantik. So saya pun convert lah. Cari lampu, cari bonnet, cari bumper, cari semua barang-barang aksesori Daihatsu lah. So kami convert. Berapa lama pakai ni buat on turbo? Tidak ada masalah kan? Saya buat on 2 tahun lalu, 2 lebih tahun sudah. Lebih kurang 2.5 sudah tahun lah, 2.5. So far tidak ada masalah lah. Engine masih ori. Saya cuma buat on wire meter bokeh saja. Buat on saja. So saya buat on 2 tahun kan, tidak ada management, tidak ada tukar injector, tidak ada tukar mesin sensor, cuma buat on saja. Boost 0.4. 0.46. Memang tak ada masalah. Cukup jagalah kita ini. Tak ada jagalah. Tak ada jaga, main aja. Lajak sini, lajak sana. Okey. Jom kita tengok bahagian dalam enjin dia. Bro, boleh? Tunjuk sikit. Boleh. Bagian dalam dia pula. Okey, Veron, ceritakan sedikit. Ya, bagian dalam dashboard memang masih original lah.
karena saya ada project mau tukar tapi belum sekarang belum tak ada masalah. Wow. Saya akan kacaukan dashboard Passo. Passo lah akan kacauk lah nanti. Kalau you orang mau tengok macam mana kacauk, kamu boleh tengok saya punya channel nanti lah. So tapi sekarang busy sikit lah, mungkin tahun depan January macam tu lah. Okay, so kalau saya sudah buat on turbo, memang mau ini mau saya guideline lah, mau tengok overboost ke, tak ada overboost ke. Ini RPM cantik sajalah. Lepas tu saya ada pasang inilah digital punya G-Ready Trust lah. Ini nanti saya mau pasang itu water temperature, oil press dengan speedometer. Itu saya akan pasang lah. Mana kamu beli ini? Ini ialah, kamu boleh pergi Soku Racing Car Accessory. Kamu boleh beli dengan dia lah. Ada sana dia ada jual lah. So berapa? Ini satu lah, lebih kurang 108 macam tu lah satu biji ini. Tapi dia punya management lain, dia punya sensor pun lain. Macam tu. Okay? Dia ikut management juga. Yes. So saya ubah steering ini kerana saya rasa berbaloi. Steering ini kalau market price lebih kurang 7.5 sampai 8.5 ini Momo steering. Tidak include ini ring. Ini ring pun jual asing-asing. Ini ring lebih kurang 105 sampai 200 lah. Ini ring saja. Cantik. Momo. Ini button punya lah. So ini button semua boleh function. Kalau kamu player ada tukar itu boleh control punya. Tapi player saya masih original. Original is the best. Original is the best lah. Okay. So saya sudah tukar column shift. Column shift ni saya pun buat sendirilah. Kamu boleh pergi YouTube channel sana tengok. Saya buat sendiri. So foot brake, foot brake sini saya pun ubah sendiri. Ini dua-dua barang memang plug and play lah, cuma ada mau modify sikit lah. So kerana sudah modify sini, sini sudah kosong, saya tukar seat sambung. Ini seat sambung memang shock lah. Kalau bawa orang pun bawa dua orang lah. Kalau ada dua girlfriend boleh duduk dua sini. Ayo. Itu macam. Ya. So, kenapa saya beli ni steering? Kerana dia berbaloi lah. Kerana tiap hari saya pegang, tiap hari pegang. Memang macam cantik lah. Kami tengok view depan, boleh tengok Momo bah. Ini saya rasa berbaloi lah. So dalam next plan tak ada mau tukar ke? Plan memang upgrade sajalah ini dashboard pergi Passo dan akan buat itu CF lah. Itu carbon fiber punya dalam lah. So lepas tu saya ada beli ni room mirror. Room mirror ini Tiffany House. Saya rasa ini memang cantik lah kerana ini adalah itu JDM punya barang lah. Saya rasa cantik lah kerana tiap hari saya mau tengok belakang, saya tengok ini barang memang cantik. So ini Carrozzera, ini adalah STX510. Ini pun suara mereka cakap bukan bagus sangat. Suara bukan cantik lah, tapi rupa dia cantik. Saya beli. Saya beli kerana rupa dia cantik. Saya ada. Ya, boleh tengok-tengok bang, macam shock tengok. Alright. Ada woofer ke belakang? Ada. Ada. Okay, so depan sini saya ada ni. Saya buat on turbo 2 tahun. Lepas tu saya mau bagi dia full power lah. Okay, so saya pakai pasal management FXC. Ini AFC Neo. AFC Neo, saya boleh tunjuk macam mana dia punya rupa. Saya on kunci. Fui yo. Color screen. Ada opening lagi. Tengok dia punya meter boost pun cantik semua. Digital pun cantik juga. Ya. Bertahan lah, kerana saya lebih suka barang yang cantik bah. Barang cantik-cantik. Lebih sedap mata menang bro. Ada perempuan Jepun lagi cekap-cekap. Okey, cuba kami tengok dia lagi. Dia welcome saya. Perempuan Jepun no? Ya, perempuan Jepun. So memang tahu apa dia cakap? Dia cakap bawa kereta bagus-bagus. Betul kah? Tidaklah, saya tidak tahu dia cakap apa. Okay. Sofa bagian depan pun basic-basic lah macam ini. Ini cuma saya tengok simple look, clean and jangan terlalu banyak barang lah. Kalau full-full pun tengok pun saya rasa pressure bawa kereta. Ini kalau macam ni sudah cukup lah. Sofa ini ialah controller ini. For inilah kamu boleh tukar warna dia sebagainya lah. Kamu boleh tukar dia punya display. Boleh tukar-tukar warna. So sofa macam inilah depan, bagian depan. Go! Kita pergi bagian belakang.
bagian belakangnya pula, tengok apa ada sudah tambah. Oke, beran. Oke. So belakang woofer ini kusau memang basic sajalah, yang biasa-biasa saja. Bukan untuk ekstrim. Kami bawa kami simpan cantik saja. Saya jarang main music rock tidaklah. Dan ini speaker Calozera Alien Speaker. Alien Speaker ini saya sambung daripada lampu saja, tapi speaker tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Saya cuma tengok daripada lampu cantik, so saya beli saja. Pun JBM lah, ni semua JBM. Pasang sendiri barang semua kan? Ini memang senang saja lah, pasang sendiri. Kalau mau pasang woofer macam mana, kamu pergi channel saya. Boleh tengok dia punya tutorial. Ya, macam mana tutorial pasang woofer. Senang saja. Yalah. Okay. Mana beli semua ini? Okay. So, speaker ini semua saya cari di Facebook. Kawan-kawan yang jual JBM, semua saya beli dengan mereka lah. Ya. Tapi sekarang mau cari barang macam ni pun ada susah sikit lah. Harga pun ada naik sudah. Ini collection sendiri sajalah. Cikkan berapa bagus lah. Ya. Masih cantik lah. Ini saja oh. So belakang dia ini semua bahagian ini pun dah subun lah dari Jepun punya hafkat lah. Spoiler original TRD Sport. Kalau tak salah nama dia macam ni lah. So pintu belakang dah asu. Ini bumper pun tak asunya. So memang semua belakang dia buka lampu sekali semua dari Jepun lah. Dari Jepun. Dari Hafkat. Hafkat. Yes. Ya, itulah. So basic saja. Bro, boleh tanya sikit kan bunyi dah? Boleh. Ini adalah dalam enjin dia. Anda boleh lihat dia punya bohon turbo semua. Okey bro, ceritakan sikit dalaman enjin dia. Fuyo! Lagi. Wah, turbo. Tapi turbo ni original saja, kecil saja. Kerana YRB turbo kan, kalau original turbo memang kecil sajalah original bang. So, inilah kit-kit dia. Dia punya turbo kit YRB, YRB turbo kit. Ini satu set saja. Sama intercooler depan lah, ini set. Cuma macam ni saja. So, sudah 2 tahun saya guna. So, saya planning mau tukar masuk management. So, mau tukar lah, tukar injector, pasang management. Lepas tu, tukar exhaust piping. So, saya tune balik. Tune itu turbo yang sebenar. So, saya buat habis lah. Tetapi pun tidak banyak lah. Itu internal dia punya engine masih ori. Piston semua tidak tukar. Sudah pernah naik dyno ke bro? Kalau ada sponsor saya naik. Kalau tidak ada sponsor saya tidak naik. Karena saya tidak saya rasa tidak penting lah mana dyno kerana karena sudah tahu result kereta pun sama laju juga. Kira dah tolong itu naik horsepower. Berapa result HP dah? Horsepower dah. Belum naik dyno. Tapi saya dengar sebenarnya kawan cakap kalau bohong macam ini lebih kurang 120 HP lah. Oh yo, boleh tahan oh. Dia punya intercooler pakai apa? Apa brand? Intercooler saya pakai SARD, S-A-R-D, SARD. Tapi original ataupun replika saya tidak tahulah. Asalkan ada rupa, boleh. Boleh masuk. Saya tidak kisahlah original ataupun bukan original lah. Asalkan ada rupa. apa lagi mau upgrade? So far so good. Saya enjoy dengan yang punya power. So far tidak ada upgrade. Kecuali ada sponsor, saya upgrade. Mesti saya tunggu sponsor saja. Karena saya punya konsep lah. Saya punya style. Kalau barang tidak rosak, saya tidak upgrade. Kalau turbo rosak, upgrade turbo. Kalau piston rosak, upgrade piston. Tengoklah apa rosak, upgrade apa sajalah. Saya tidak akan buang duit. Saya tidak akan buang terlalu banyak duit untuk merisai kereta. Karena memang racun ini memang sangat dalam lah. Saya tidak suka hati mau modify lah. Kalau ada sponsor, saya upgrade. Okey, jom kita tengok bagian sisi dia pula. Okey, rim pakai brand apa, bro? Rim ini ya. Bukit sudah hilang. So, saya tak tahu apa je nama ini yo. Mungkin cak ayam lah ini. Saya tidak tahu. Brand ini lah. Yang ini 16 inci. JJ saya tidak tahu lah berapa. So, dia punya size 205, 45, 16 inci. Oh. Ini rim saya pakai
15 tahun sudah. 15 tahun. Nah, oh, yo. Dulu saya pakai Toyota. Nah, ini Rim memang pakai Toyota. Boleh tahan, no? Lepas itu Toyota itu sudah jual, saya beli Myvi, saya transfer saja. Nah, belum rosak, Pak. Saya tidak, bukan saya tidak mau tukar, tapi belum rosak. Nah, kalau rosak saya tukar lah. Tukar. Ini dia punya tips, sedikit tips. Kalau selagi barang itu belum rosak, pakailah sampai dia rosak. Supaya anda tidak buang duit lah. Ya. Boleh gunalah, saya rasa dia punya rupa, masa saya boleh tengok lah. Itu exhaust system. Exhaust system ah, okay. So exhaust system depan sampai belakang 2 inci. Itu bulat original tabung dia, tengah-tengah guna balik dan belakang guna S-floor. Tabung 2 inci juga. Kalau korang mau lebih detail, boleh tengok dia punya YouTube juga. Nanti kami orang take dia. Tengok. Yeah. Hei, nang idola lah dekat miri to. Tengok Meron, YouTuber belanja itu bunyi. Aha. Ada kepes-kepes bunyi dia. Okey. Sekarang sini saja review video dia punya kereta. Okey, sekarang kita mau pergi race. Race untuk suka-suka. Boleh ke belanja? Ini bukan suka-suka, ini memang serius. Boleh. Ada confident ke? Tak ada confident lah. Takut lah. Okey, korang mau tahu apa kereta dia mau lawan nanti? Nanti kita tengok. Okay. Alright. Sampai sini saja dulu. Jom kita pergi ke tertunggu. Alright, let's go. Okey. Sampai sini saja video review Daihatsu Boon. Kalau korang suka dengan video tu, please like, share dan subscribe. Okey, last word to say, Meron. So, thank you MCTV kerana invite saya untuk review saya punya kereta. Terima kasih banyak-banyak. Yeah. So, kalau you guys suka MCTV, please subscribe ya, guys. Jangan lupa subscribe dia pula. Kalau anda mau tahu lebih detail dengan Daihatsu Boon, boleh pergi ke channel dia, tengok apa dia sudah tukar.
Terusah banyak oh dia sudah suka. Ya. Tapi kebanyakan banyak DIY semua. Semua DIY karena kami tidak cukup budget. Nah, kita mesti buat DIY. Kalau orang mau sponsor ya pun boleh juga. Oke, boleh email saya lah. Oke. Okay. Sampai sini saja video this. Oke, bulan 10 juga ada auto show 24 dengan 25. Kalau korang mau lebih detail lagi boleh tengok page MAE. Sana korang lebih detail lagi dia punya information. Oke, sampai sini saja. Thank you. Senang yuk.